Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan jajaran pemerintah yang saya hormati, dan tak lupa kepada santri putra dan santri putri yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini akan memberikan sedikit pengetahuan saya atau mungkin tentang kehidupan saya. Dulu waktu kecil saya pernah dinyanyiin sama ibu saya. Maaf kalau suaranya agak-agak gimana, karena faktor suara juga faktor keturunan. Boleh nyanyi ya? Boleh. Aku bukan anak ratu, tetapi anak bupati. Aku bukan santri palsu, tetapi santri sejati. Rumah kecil paku seribu, rumah besar jendela kaca. Masih kecil di pangku ibu, sudah besar lain yang punya. Jeruk lang manis jatuh di kurung, hilang bijinya terbayang-bayang. Ibu menangis di dalam kubur, ingat di dunia tidak sembayang. Di dalam lagu itu ada sedikit manfaat dan semoga bermanfaat. Kalian yang masih punya orang tua, hormati dia, sayangi dia, muliakan orang tua kalian. Kalian yang bilang orang tua kalian yang tidak pernah ada kasih sayang, yang tidak pernah ada kebebasan untuk kalian sehingga kalian masuk ke dalam kelompok-kelompok yang freedom, kelompok-kelompok yang bebas, sehingga orang tua kalian mengadu kepada Allah. Kata orang tua berkata, ya Allah sakit ini hati, batin yang disakiti. Orang tua berkata, saya belum makan, yang penting anak saya sudah makan. Kalian yang ikut kelompok-kelompok freedom, coba sekali-kali kalian lihat ayah kalian lagi tidur, ibu kalian lagi tidur. Lihat, kerut di kening ayah semakin banyak, kuku yang hitam dan coklat, bukan karena jorok tapi karena berbenturan dengan batu yang kerik, dengan batu kerikil-kerikil yang keras. Masya Allah, inikah orang yang kau benci? Inikah orang yang kau bilang tak ada kebaikannya sama sekali? Wallahi, temui mereka sebelum terlambat. Ambil tangannya, cium bau kulitnya, cium, karena sebentar lagi mungkin daging bangkai yang kau cium dari mereka, kalau sudah tiada. Air mata ini tak mungkin menghentikan orang yang menggali kuburnya. Isak tangismu tak mungkin menghidupkan mereka kembali. Dadamu terisak sesak terasa ketika tidak mungkin menghentikan malaikat menyetop menyabut nyawanya. Inner ruh idaku minat tapi akhul basar. Ruh ketika dicabut mata yang ikut. Selamat tinggal kebaikan, selamat tinggal pintu keriduan. Maka dari itu, selagi orang tua kalian masih hidup, sayangi mereka, muliakan mereka. Wallahi, ridha Allah fi ridha walidayhi, wa suhtu fi suhtil walidayhi. Ridha Allah ada pada mereka, yaitu orang tua kalian. Murkanya pun sama. Gapai ridha mereka, dunia ini tak ada yang sulit jika kalian memiliki ridhonya. Penyakit apa yang bisa menempel di badan kalian kalau mereka ridho? Siapa orang yang bisa membantai kalian jika orang tua kalian meminta kepada Allah, lindungilah anak saya. Maka dari itu, untuk kepada orang tua, waqulahuma qawlan karima, ngomong yang baik, ngomong yang karim. Kamu boleh asal gebuk sama teman kamu, kamu boleh asal bicara sama teman kamu, tapi sama orang tua jangan. Sebelum
Pelangi mereka. Dekatkan dirimu kepada Allah. Berubahlah, hindarilah dari kelompok-kelompok yang freedom. Saya juga orang yang nakal. Ya, tapi saya juga ya ingin berubah meskipun sedikit demi sedikit. Ya, walaupun orang-orang banyak bilang kalau saya cuma berubah. Ya, cuma itu saya juga, saya tidak mengkhawatirkan omongan orang-orang. Yang saya khawatirkan ketika nanti niat saya berubah, insya Allah niat saya tidak akan berubah untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Amin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.